Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Adrianto ternyata punya kisah unik loh. Mantan Kapolda Sumut ini memiliki 5 saudara laki-laki yang seluruhnya bernama Agus. Baru tahu kan? Komjen Pol Agus Adrianto merupakan anak ke-11 dari 12 bersaudara dari pasangan Sukarsono dan Sri Sudaryati. Ayahnya merupakan seorang pegawai negeri sipil, terakhir menjabat sebagai camat dan pensiun pada tahun 1982. Dari 12 saudaranya itu, terdiri atas 6 perempuan dan 6 laki-laki. Seluruh laki-laki bernama Agus, sementara seluruh perempuan bernama Sri. Alasan orang tuanya menyematkan nama Agus pada semua anak laki-lakinya karena nama tersebut tersirat makna yang maskulin. Sedangkan nama Sri untuk perempuan karena menurut orang tuanya mengandung makna yang feminim.